It's that Zach Super Bowl, no, she must flow. Yeah, 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 yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Wiwin Gokil. Oke, kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana caranya membuat bingkai foto di Facebook. Anda ngerti bingkai? Ya, bingkai yang sering dipakai orang-orang di Facebook untuk mempercantik tampilan foto profilnya. Dan kita di sini akan membuat bingkainya. Oke, yang pertama kita harus menyiapkan dulu bingkainya ya. Bingkai ini bisa Anda buat di Photoshop ya. Saya ngeditnya di Photoshop ini. Ini contoh bingkainya ya. Ada pelang jalan yang menunjukkan putus dan KUA. Di sini tulisannya Pieto Respone Pasanganku. Ini. Jadi seolah-olah si pasangan ini mengasih kode keras lah ya. Oke, lanjut. Ini ukurannya itu 5000 x 5000 mm ya, dan tanpa background belakang ya. Ini kan tanpa background belakang. Oke, jika sudah disiapkan, langsung kita pergi ke webnya ya. Ini webnya ya, webnya itu www.facebook.com/fvcameraeffect kamera efek garing home garing. Oke ya, seperti inilah ya. Nah, nanti linknya saya sediakan di bawah video, di deskripsi di bawah video ini. Oke, jika sudah diklik ini ya, kita tinggal turunkan. Cus, nah ini. Di sini ada Frame Studio ini, efek studio ya. Langsung kita buat bingkai. Oke, setelah buat bingkai di sini kita unggah sendiri, kita cari tadi ya. Nah, ini kita open. Oke, ini ya. Sekarang kita perkecil ukurannya, kita paskan di kotak. Oke, seperti ini lah ya kurang lebihnya. Kita paskan. Nah, di sebelah sini ini tampilan saat orang langsung foto ya, atau streaming gitu ya. Nah, kalau di sini orang yang edit foto menggunakan bingkai kita ya. Nah, ini di sini foto profilnya. Oke, jika sudah kita langsung setuju ya. Di sini beri nama. Di sini juga kata kuncinya kode pasangan. Oke, Wiwin Gokil, saya kunci di ke akun saya ya. Oke, jika sudah langsung kita selanjutnya di sini pilih, kita kunci dengan akun kita, lalu kita klik lanjut terbitkan, kirim bingkai. Oke, selesai, kita klik selesai. Nah, ini sudah selesai. Untuk tahap selanjutnya adalah tahap pengecekan ya, kita cek bingkainya. Untuk mengecek bingkai kita pergi ke smartphone saja ya, yang lebih cepat lagi ya, karena kalau di PC terlalu luas. Oke, langsung saja kita pergi ke smartphone-nya. Ya, sekarang kita sudah berada di smartphone ya, ataupun di handphone. Sekarang kita cari Facebook. Kita buka.
Nah, ini Facebook saya ya. Nah, cara melihat bahwa bingkai kita sudah jadi, kita pergi ke geser sini ya, digeser ya, digeser ke sini, maka otomatis langsung kayak gini ya, aktifkan terlalu. Oke, otomatis kayak gini kan. Nah, untuk mencari bingkainya ada di sini ya, di kolom sini. Di sini oke. Kita cari bingkai di sini, kita bingkai. Lalu kita geser. Kita cari bingkai kita. Nah, ini. Klik. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Ini kalau langsung kita langsung foto ya. Tampilannya akan seperti ini. Cuman kalau kita merubahnya ke foto profil, oke, kita pergi ke profil dulu. Lanjut kita klik tambah bingkai. Oke, kita cari. Nah, biasanya proses pencarian ini sama lama kan. Nah, oke, langsung kita cari di klik sini. Kita klik pasangan kuteri ya, kode keras. Kita klik kode keras, kita tunggu sebentar. Oke, muncul paling atas ya, kode keras. Kita klik. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Jika udah ya gunakan. Jika tidak, tidak. Atau mau ganti lagi dari sini ya. Oke. Artinya bingkai kita sudah jadi ya. Dan ini contoh bingkai saya yang kemarin saya buat. Ada juga di sini ya. Oke, agak lama ya. Nah, ini yang kemarin saya buat ya. Ada juga di sebelahnya ini. Ini ya, yang love. Ada juga yang emoticon ini, sebelahnya ini juga, yang ini. Oke, lumayan banyak ya bingkai yang sudah saya buat. Oke, mungkin cukup sekian tutorial kali ini, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.